Pemirsa, masuknya istri Ahmad Dhani Mulan Jameela ke DPR menambah deretan selebriti yang menjadi wakil rakyat menjadi 14 orang. 4 diantaranya adalah pendatang baru dan 10 lainnya adalah wajah lama. Mulan Jameela berhasil meraih kursi di DPR dari Partai Gerindra, Dapil Jawa Barat 11 dengan perolehan suara 24.192 suara. Tiga artis pendatang baru yang lain adalah Krisdayanti, PDIP Dapil Jawa Timur 5, dengan 132.131 suara. Tommy Kurniawan dari PKB Dapil Jawa Barat 5, dengan 33.988 suara. Dan Muhammad Farhan, Partai Nasdem Dapil Jawa Barat 1, dengan 52.033 suara. Ada dua nama yang meski sebelumnya tidak duduk di DPR, tapi sudah lama malang melintang di politik. Yaitu Rano Karno, PDIP Dapil Banten 3, dengan 274.294 suara. Dan Nurul Arifin dari Partai Golkar Dapil Jawa Barat 1. Lainnya sudah duduk sebagai wakil rakyat di periode 2014-2019. Yaitu Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dari PAN Dapil DKI Jakarta 1, Desi Ratnasari dari PAN Dapil Jawa Barat 4, Dede Yusuf dari Partai Demokrat Dapil Jawa Barat 2, Primus Yustisio dari PAN Dapil Jawa Barat 5, Rike Diapitoloka dari PDIP Dapil Jawa Barat 7, Arzeti Bilbina dari PKB Dapil Jawa Timur 1, Rahel Mariam dari Partai Gerindra Dapil Jawa Barat 2, serta Niko Siahaan, PDIP Dapil Jawa Barat 1. Masyarakat tentu berharap mereka bisa mengemban amanah sebagai wakil rakyat sebaik-baiknya.